2. Atas nama siapa? Irwanto, tadi ada rombongnya. Irwanto. Berapaan foto gini? Satu lembar 25.000. Terus itu apanya? Kita bebas foto kita. Oh gitu. Bebas foto di mana ditentukan? Apa Pak? Tempatnya teman tentukan? Iya, kita yang gimana Pak, nanti bebas foto, dipilih aja percantik nanti. Terus bawa sewanya? Kalau sewa dia, Korea dia 30, Jepang 35. Oh gitu. Ini Jepang? Iya, ini Jepang, ini Korea. Ini orangnya kan. Makanannya apa yang ada? Ini Pak, ini makanan yang steak. Steak itu apa aja tadi? Steak. Itu menu. Nasi ayam kriuk rasa manis, nasi ayam kriuk saus tiram. Mie apa? Nasi aja. Hah? Nasi apa mie? Nasi lah. Nasi apa? Rasa manis tuh. Nasi ayam.
ayam penyet. Sementara nggak ada lagi HP di dalam, nggak ada. Itulah nasi asam manis. Enggak, yang es krim jadi itu sama siapa lagi? Tian. Nasi ayam kriuk asam manis. Nasi ayam kriuk asam manis satu. Tapi jangan pakai mecin ya. Oh iya. Jangan pakai mecin. Es krim es tumis. Strawberry gelato satu, itu satu. Itu satu. Apa, Bek? Ini cekernya diapain? Ceker nggak ada lagi, Pak. Nggak lagi? Saya goreng, saus telur. Itu aja deh. Minumannya apa? Apa bedanya saus tiram sama manis? Apa? Oh, si Uwin ya, nggak bisa dilarang. Si Uwin lah. Mau beli dia. Makan apa? Hah? Yang Jakarta enggak? Nasi ayam kriuk manis. Mana sih ayam kriuk sama manisnya satu? Aku apa ya? Enaknya apa nih di sini? Ayam jamur. Kalau untuk nasi ayam ya tadi saus tiram. Ayam jamur. Ya. Ayam jamur. Enggak, kalau misalnya rekomendasi mie, itu berarti katanya mie ayam jamur Jakarta. Oh. Ya kan? Kalau yang untuk nasi, nasi apa? Saus tiram sama asam manis. Oh. Ayam penyet juga. Oh, oke. Okay. Itu mau apa ya? Ayam penyet sama sambal gitu ya? Apa, Bu? Ke sambal gitu ya? Ayam penyet? Hah? Iya. Ada lalapannya nggak dikasih? Ada, selada. Yang itu ya, yang asam manis juga pakai lalapan? Aku yang itu aja deh. Ayam penyet aja deh. Nasi ayam kriuk asam manis satu, nasi ayam penyetnya satu. Sekarang. Minumnya apa? Bisa pakai kartu barnya? Kenapa, Pak? Pakai mesin edisi. Edisi ada? Iya, langsung dibayar. Enggak. Enggak. Oh. Mesin. Enggak ada ya? Kita masih pakai cash. Masih manual dia. Terus kalau itu mumpung nginep gimana? Kalau untuk nginep, Bapak bisa hubungi ke customer saya. Customer tapi nggak pernah diangkat teleponnya. Mungkin nomornya beda, Pak. Yang telepon di Google itu bukan? Bukan. Ini nomor untuk customer service untuk pemesanan kabin ataupun glamping. Itu dalam kamarnya gimana? Ada itunya, ada spring bednya? Kalau kabin spring bed. Kabin di mana? Kabin di mana? Di sebelah sana, Pak. Nggak bisa lihat. Dia ya? Yang pertama kali Bapak nemu, kalau Bapak dari Medan, yang sebelah kiri sebelum sampai di gerbang ini kan ada sebelah kiri kabin. Oh, berarti yang sana kau itu? Iya. Oh, berarti sama gedung ini? Bukan. Yang sebelah sana, gerbang putih sebelah kiri. Iya, maksudnya pisah depan gedung ini nggak? Bisa. Berarti yang sana pertama kali ketemu dari Medan. Yang dibilang katanya itu jalan keluarnya gitu. Bukan. Bukan. Yang pertama yang tadi iya. Oh, situ. Ya, berarti mesannya di sana. Kalau kabin. Kalau di sini? Kalau di customer service ini nanti untuk tanya-tanya soal kabin ataupun glamping bisa. Oh. Enggak, maksudnya tempatnya itu nginepnya di mana? Di sana. Sini apa di sana? Di sana kabin. Di sana, di atas sana glamping. Apa? Camping. Yang pake bagus tenda. Yang mana? Yang kabin atau yang? Duanya bagus sih, Bu. Tergantung Ibu mau konsepnya gimana. Bukan. Kalau di kabin, dia lebih ke spring bed. Untuk kapasitas 2 orang dewasa, 1 anak-anak. Tapi kalau untuk kabin, ada yang kapasitas 4 orang, ada yang 6 orang. Yang suami camping. Istri, yang suami istri. Kalau untuk 2 orang, rekomendasi yang kabin. Ya. Oh, sini enggak ya? Di sini 4 sama 6 orang. Oh, gitu. Kalau hujan? Masuk ke dalam? Aman kok, Pak. Aman. Semua udah. Hah? Aman. Gitu. Takutnya masuk hujan lari ya. ke kamar mandi semua. Oh, enggak, semua udah aman. Udah direnovasi, udah bagus. Oh, gitu. Ada meski katanya camping, tapi udah semi permanen kok, Bang. Ada, kalau yang cabin ada kamar mandinya? Ada. Glamping juga ada kamar mandi di dalam lengkap sama air panas. Ada showernya juga? Iya. Terus kalau kita misalnya mau start itu dapat sarapan pagi atau gimana? Enggak, room only. Hah? Kalau kita bayar, kita sewa room only-nya. Kalau room aja sama makan malamnya itu terpisah. Iya, terus kita mau makan gimana? Pesan di sini bisa ataupun bawa sendiri. Makan bisa. Sini, makan sana gimana? Contoh barang. Bisa. Kalian yang bawa sana, kita order kalian bawa ke sana.
nanti dijemput ke sini, yang jemput staff di sana. Oh gitu. Staff sana yang ngambil kan? Di, iya. Di sana nggak ada restorannya? Kalau Sabtu Minggu biasanya ada sih menunya beberapa, tapi kalau Bapak pengen menu yang di sini bisa juga, tinggal pesan sama mereka. Terus nggak pesan bayar cash juga? Iya. Berapa itu di sana? Berapa? Kamarnya Bu. Kalau kamar sekitar 450. Kalau yang camping? Kalau camping 600 untuk isi 4 orang dan 750. Oke. Kita lihat, bisa lihat dulu kan nanti tempatnya? Bisa. Misalnya kan nggak mungkin kayak. Tapi kalau kita bookingnya harus hamin satu Pak. Kalau booking on the spot nggak bisa. Nggak bisa on the spot. Nggak bisa langsung. Orang dari Traveloka nggak bisa, dari Medan nggak bisa, bisa kan? Dari mana-mana nggak bisa. Kita coba dari internet nggak bisa. Coba dihubungi lagi Pak ke customer service. Ini kayak cek nomornya beda. Enggak, soalnya makasih telepon tadi dari, ya kan ada ditentukan namanya di Google. Itu nomornya nggak nyambung-nyambung. Lebih yang nyambung itu yang di Instagram sama yang itu si Pak. Iya, itu kan yang punya si bos. Ya. Ngapain? Itu deh. Akuanya dua. Aku aja ya, Bu. Enggak ani lemon madu FB aja. Hani kita lagi kosong, Bu. Iya, bisa dicantumin lah sayangku. Belum panen kan tergantung dia. Udah. Ya udah apa-apa. Air mineral aja dua. Air mineral 2. Totalnya jadi 80 ya, Pak. Mejanya di mana ya? Terus coba di situ. Meja mana sini ya? Meja sini. Bisa, Pak. Air mineralnya. Enggak. Masih ya, Pak. Kembaliannya. Nanti kami antar ya Pak, iya. Terima kasih. Sibet. Banyak lalat sini. Ini aja. Mana? Mana? Itu banyak lalat loh, lalat loh. Banyak lalat tuh. Banyak lalat. Ya lelah, banyak lalat. Lihat itu kan. Banyak lalat nih. Banyak lalat loh. Kalau di camping-camping kubus-kubus gitu ya, air warna apa dia?
belakangnya. Ini yang waktu. Ya. Kan? Iya. Nah, kan? Belum siap nih. Nomor 22. Bisa sewa tenda juga mungkin. Iya. Kandang kuda. Nah, ini api unggun, mereka di sini api unggun. Apa? Itu udah bisa sampai sana ya. Sampai sana tuh. Iya. Ya. Nah. Nah, itu itulah mereka punya juga tuh. Iya kan itu dikasih batasnya kan. Ya kan? Nah, saya mutar. Ya. Iya. Bukan apa sayuran gitu ya. Hari ini suasana penuh, ramai, padat pengunjung. Nah, itu juga kandang-kandangnya. Itu sana, kandang kudanya. Kandang kuda. Itu kan parkir sementara kudanya, apa, kalau misalnya ada mau nyewa. Karena pandemi ini makanya jadi berhenti bang. Bikin apa ya? Pembangunannya? Enggak. Belum ada lagi. Iya, langgir gede sedap. Tapi mereka bawa biasa bawa bantal ya. Oh, itu yang bersih-bersihin. Dalam ini selesai. Misi. Oh, ya? Mau tanya dulu. Ini nyewa di mana ya? Ke kasir aja, Pak. Beda sini sama yang di sana apa? Yang mana, Pak? Yang di bawah sana. Oh, itu perhotelan, Pak. Sini glamping. Oh, glamping. Sini hujan enggak apa? Hujan enggak apa-apa? Enggak. Enggak banjir. Gimana? Air panas. Air panas, Pak. Air panas juga ada. Pakai bathtub enggak? Pakai shower atau open shower gitu aja ya? Gak ada bathtub. Boleh lihat ya? Boleh lihat ya? Boleh. Soalnya di apa namanya di Facebook gak bisa. Di aplikasi gak ada. Gak ada. Makanya saya gak bisa mesen. Rupanya besarnya melalui telepon beda lagi. Iya, nomor WhatsApp. Iya. Kemarin saya pesan itu dari Google, nomornya gak nyambung-nyambung. Maksudnya kan saya mau nanya tentang penginapan di sini, bagaimana caranya, gimana? Iya. Di Blas Tagi, di Hotel Ori. Iya, makanya sekarang mau coba menginap di sini bisa nggak gitu langsung? Atau nggak bisa, harus stop. Katanya satu hari bookingnya. Hari makanya. Ini memang penuh, Bu. Saya? Iya, di sini? Penuh. Iya. Kok sana? Bagus. Nggak tahu juga. Sana bagus kalau di cabin. Cabin. Bedanya apa bentuknya?
Bentuknya dia di sana udah pakai spring bed, Pak. Oh. Tapi bentuknya gini juga, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Bu. Bentuknya gimana? Itu persis kayak hotel juga, Ibu. Oh, jadi kita sesuai aja ke situ ya. Yang penting kan juga tahu kan nih. Iya, tahu tempatnya. Jadi kamar mandi begini juga? Kamar mandinya ya. Sama juga? Ya. Sama. Terus kalau kita mau lapar makan gimana? Ada bisa dipesan. Dari? Ada nanti misalnya Bapak kan mau booking ini. Terus Bapak mau pesan misalnya untuk makanan. Makanan apa jam sekian, jam berapa gitu mau disiapkan gitu. Mereka tahu nyiapkannya gitu. Oh gitu. Terus itu yang kalau misalnya OP unggun itu gimana sistemnya? Itu mulai jam 8 nanti, Pak. Oh, jam 8 disediakan? Iya. Untuk umum? Iya, untuk umum. Jadi kalau misalnya terus itu apa? Ada makanan atau apa gimana? Oh, enggak ada, Pak. Cuma api unggun aja misalnya mau bikin acara sendiri juga bisa gitu. Oh, gitu. Angkat aja gitu ya? Iya. Oh, iya, iya. Kalau kemangang-manggang di bawah gitu. Oh, gitu. Terus itu yang erupsi itu enggak kena ke sini apanya? Enggak pernah kena sini, Pak. Oh. Dan sebenarnya jangan lah. Kalau merasa dulu ya. Oh, anginnya ya. Iya, iya, Pak. Gitu. Ini berapa kilometer ya dari ini, Sinabung? 43. Oh, masih jauh ya? Masih jauh. Jadi kalau meledak, bisa kena sini juga? Kalau misalnya itu menurut arah anginnya, Bu. Ya. Enggak, kalau meledak. Kalau meledak, enggak. Kemarin enggak. Enggak ya? Enggak. Berasa gini ya? Berasa itu masih jauh, Bu. Itu cuma debunya aja gitu. Oh, gitu. Kasih ya. Kasih ya. Nah, saya mau tanya nih telepon-teleponnya itu. Kasih ya. Iya, Pak. Nah, kamar mandinya bagus. Itu spring bed-nya kayak gitu. Iya. Enak sih. Karena udara dingin kan, bangun pagi-pagi, malam-malam juga enak kan. Enak kok. Banyak. Kalau pikir-pikir ini kayak rumah-rumah di apa tuh nggak? Di Irian Jaya ya? Iya. Kayaknya terinspirasi dari sana ya Bang ya? Iya kan? Orang Irian Jaya kan? Cuman dia narik selangnya jauh nih Bang ya? Maka bisa sampai sini air panas lagi, ya kan? Iya kan, Bang? Helikopter kan bisa terbang? Jadi untuk selang pembuangan air kotor, ya kan? Ini kan, tapi kan jauh sekali ya. Udah di sama dia, lama kali itu ya Bang bikinnya. Iya lah. Itu mahal tuh Bang bikin gituan. Parah loh, ya kan? Jadi aku mau nyusahin. Ada tali camping. Belum jadi semua ya? Belum. Tapi bagus sih kamar mandinya bersih. Aku kalau ngeliat tempat penginapan dari kamar mandinya deh, kalau udah bersih udah enak. Kan belum jadi nih, sekitar masih 50% juga belum. Yang penginap. Banyak orang ya. Tapi untuk summer camping doang. Iya, untuk nginap, yang nginap. Yang kota tadi yang terbuka begitu ya? Ini semuanya, iya. Summer camping. Kalau yang di kamar kan nggak ada. Iya. Mau kemana nih, Kak? Sana. Hujan. Oke. Masuk. Ini gerak kau nak.
kita ngikutin yang di luar negeri ya bang ya? Iya. Cuman kalau luar negeri kan rumah-rumah koboi kan ya gitu kan? Iya kan bang? Ini pas konsepnya Indonesia. Jadi anak-anak gak bosan yang sini bang ya guys, ngomong kuda. Ada lagi tempat kelinci-kelincinya bang. Iya. Ya orang pelan kok jalan aku mana lah lari. Kalau misalnya apa grup-grup? Hah? Yang grup? Kalau misalnya grup ya kelompok ya. Iya. Juga ini juga apanya? Okay. Nginapnya. Rame-rame. Masuk iya. Boleh datang kempingan orang kempingan semua. Iya. Bawa lah magic chair, magic apa? Warna, bumbu-bumbu deh. Bisa nggak bisa main dong enak nih. Baru makan waktu lagi. Ini pisangnya kak? Iya. Berapa buat? 4 aja. 4 porsi atau gimana? Enggak tuh. Satu porsi 20.000. Enggak tuh. Isinya berapa? Ada 8, ada 6. Satu porsi aja. Satu porsi aja. Banyak kali untuk makan burung. Satu porsi yang enam, yang empat ada? Empat gak ada kak. Enam ya? Ini juga apa yang kursinya? Penuh ini? Enam. Ketepunya bu, ketepunya berapa bu? Satu porsi. Isi ada 6, ada 8, tengok besar kecilnya bisa nih kak. Kami udah gede aja. Iya.